Assalamualaikum brother, ketemu lagi sama Bang Dival di SMR, SM Review ya, Sarea Mobilindo Review Satuan teman-teman. Nah ini baru datang unit Honda City VTEC berkode mesin L15A berkapasitas 1500cc. Yang ini build up Thailand ya teman-teman ya. Wow mantap. Ini build up Thailand teman-teman, ini lansiran tahun 2014 nih teman-teman nih. Masih orisinilan ya, habis selesai repaint di bagian bumper sini teman-teman biar mulus ya teman-teman. Oke. Okay. Ya, nah ini dalam keadaan orisinil, velgnya masih ori, belum diapa-apain, belum dimodif tipis-tipis ya. Lima palang seperti itu, pengereman depan cakram, yang belakang juga cakram, jadi di keempat rodanya ini sudah pengereman cakram semua teman-teman. Nah ini tumplek banget kayak Honda Jazz yang lama ya, feel berkendaranya ya, karena ya dari dashboardnya juga sama, masih sama kayak Honda Jazz yang lama ini teman-teman ya. Untuk harga dan simulasi kredit nanti Bang Dipal sebut di akhir video. Kita lihat-lihat dulu kondisinya teman-teman. Dari tampak depan sini headlampnya masih clear aja, clear ya teman-teman ya. Grillnya juga masih oke, lurus, lempeng, nggak ada yang retak, nggak ada yang menyon. Terus juga nat-nat juga masih lurus-lurus, presisi teman-teman. Ada sen di bagian fender situ teman-teman. Oke, seperti ini bagian depannya masih ngaleng. Oke, siap. Kondisi ban masih layak pakai ya, 75-80% ya. Dia pakai profil ban 185/60 ring 15 ya. Velgnya single tone warna silver seperti itu ya teman-teman. Ada set body molding di sini ya. Tulang-tulang juga masih lurus. Oke. Handle-nya, nah ini kayak Honda Jazz lama ya teman-teman ya. Spionnya juga kayak Honda Jazz model lama, jadi common part. Oke, kalau ini pecah atau patah, retak atau gimana, masih banyak yang jual teman-teman ya. Ada talang air ya, dikasih talang air. Cat bagian body sih masih full ori. Oke, belum di-repaint, bagian bumpernya aja tuh bagian depan itu ya. Oke, belakangnya seperti ini. Keren sekali, modelnya timeless, nggak kemakan waktu teman-teman, masih terlihat mewah. Oke, okay, akses bensin ada di sebelah kiri sini dan lengkap dengan spoiler belakang sini ya, bagus banget kalau dilihat dari samping. Wih keren ya, ada rear defogger, high moon stop lamp di bagian sini, balik kacanya sini, dan ini dia kuncinya seperti ini, udah dilengkapi remote. Nah, seperti ini. Oke, okay. Coba kita lihat dalemannya, masih aktif ya, kelistrikan juga masih aktif. Kita cek dalemannya. Nah ini dia door trimnya mewah ya, ada panel woodnya di situ ya, ada door pocket buat taro-naro ya beberapa barang dan botol minuman teman-teman. Oke, pengaturan kursi masih manual. Lalu di bagian sini teman-teman, nah ini ada pengaturan electric mirror ya teman-teman ya. Oke, ada tombol fog lamp di sebelahnya, dan kisi-kisinya seperti itu, masih rapih tuh, kayak Honda Jazz ya. Dashboardnya kayak Honda Jazz teman-teman. Head unit udah LCD touchscreen seperti itu. Untuk kelengkapan apa, pengaturan AC dia komplit. Nah kita coba nyalahin dulu biar enak adem. Bismillahirrahmanirrahim. Yoi, kita matiin dulu AC-nya. Masih aman ya teman-teman ya. Oke, kita nyalahin AC-nya. Ah, komplit ya. Ada pemanas, ada fan speed, ada arah semburan, dan ada sirkulasi udaranya sebelah sini teman-teman. Nah ini tombol rear defogger-nya teman-teman. AC-nya, tombol AC on off. Oke, power outlet, tempat penyimpanan berupa asbak di sini, asbak atau buat tempat koin lah ya. Oke, matic ya. Ini matic-nya seperti ini. Ya. Nah ini dia ada ininya nih, ada switch steeringnya ya teman-teman ya, ada switch steering di kanan dan sebelah kiri, ada 7 speed mode di sini ya. Oke, udah dilengkapi RSSS, aduh nah SRS airbag. Oke, kelistrikan hidup, klakson hidup, SRS airbag-nya ada double di sebelah sini dan di sebelah sini. Dan by the way, ini AC-nya dingin banget ini, teman-teman ya. AC-nya dingin banget. Yups, oke, ada tempat penyimpanan di sini, keren banget. Nah, oke, sip. Nah, oke, joknya kukulitan, plafonnya masih bersih.
ya, build up Thailand ini. Wah, dingin ya teman-teman, mesin langsam. Matic apakah aman? Kita coba. Langsung nendang boy. Oke, coba kita mundur. Oke, kita mundur. Wow. Hup. Wah, remnya juga pakem, coy. Mantap, ada kamera mundur di sini ya. Oke, kita kembalikan lagi. Sip, yuk kita bahas harga dan simulasi kreditnya. Let's go. Nah, ini masih aktif ya. Oke. Ini barang baru banget masuk, jadi siapa cepat ya dapat ya teman-teman. Untuk harga, kalau harga sih dengar-dengar nggak sampai 100 jutaan teman-teman, tapi tepatnya belum dikasih tahu nih harganya berapa. Tapi simulasi kredit kalian bisa bungkus barang ini dengan DP 10 sampai 15 jutaan. Mau angsuran 2 jutaan juga bisa, 2 jutaan, 3 jutaan bisa, tenor mau sampai 3 tahun, 4 tahun sampai 5 tahun juga bisa teman-teman. Barang langka baru masuk, jarang ada nih di sini ya teman-teman ya, di Syariah Mobilindo. Unitnya warna abu-abu metalik, full orisinil, AC-nya dingin, kelistrikan aman, matic-nya juga aman. Dan kalian kalau mau test drive juga dipersilahkan, nanti ditemenin sama tim marketing di sini teman-teman. Ini kaki-kaki juga masih oke. Dan di Syariah Mobilindo ini ada garansinya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman dalam pemakaian kurang lebih sebulan ada kendala, bisa di klaim asuransinya ya. Misalkan kaki-kaki tiba-tiba oblak, akinya tiba-tiba soak ya, ada beberapa gejala di mesin, transmisi, tinggal klaim aja ya teman-teman ya. Dan kalau beli mobil di sini lagi ada program hadiah undian berangkat haji dan umroh gratis yang akan diundi di setiap tahun ya teman-teman. Siapa tahu teman-teman adalah salah satu yang beruntung untuk setiap pembelian mobil di Syariah Mobilindo. Dan ada juga program hadiah sepeda listrik teman-teman ya. Sepeda listrik bisa langsung kalian bawa pulang. Dan kalau beli di sini teman-teman nih program-programnya ya. Jadi debitur atau nasabah yang mohon maaf meninggal dunia itu dianggap lunas hutang-hutangnya. Dan di sini juga ada pembiayaan syariah yang sangat kekeluargaan banget apabila teman-teman nanti di tengah jalan tidak mampu lagi membayar cicilan. Nah, bisa dikompromikan, kita jual bersama tanpa harus ditarik leasing yang mengakibatkan nama kalian jelek di BCKing ya teman-teman ya. Ada solusinya teman-teman, bisa dibantu pelunasan juga apabila teman-teman ada tanggungan leasing di luar, udah nggak sanggup lagi, atau dari luar leasing lain, bawa sini kita hitung utang pokoknya berapa, syarat dan ketentuan berlaku. Sisa pokok hutang kurang lebih 2 tahun ya teman-teman. Silahkan main ke sini teman-teman. Dan ada beberapa unit lainnya selain Honda City. Nah, buat teman-teman yang mau usaha, di situ ada Grand Max, ada Evalia, ada Grand Max Blend Van-nya juga di sebelah sana. Yes. Ini dia, dan ini adalah cash yang paling murah. Ini di bawah 30 jutaan cash bungkus bawa pulang. Ada Calya, ada Avanza, ada Pajero, ada Nissan Serena, ada Terios, ya, ada Expander, macam-macam sampai depan sana ya, teman-teman ya. Oke. Mudah-mudahan info ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar, dan hajat hidup teman-teman selalu dipermudah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gitu, Bang Rifa langsung dari Syariah Mobilindo. SM Review mohon undur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.